Tumis tauge simple. Yuk, langsung membuat. Nah, yang kalian butuhkan yaitu secukupnya minyak goreng, lalu tumis aja 4 siung bawang putih yang udah diiris. Lalu masukkan 5 siung bawang merah yang udah diiris juga. Jangan lupa beri 2 lembar daun salam. Nah, diaduk-aduk sampai rata, sampai wangi ya. Selanjutnya, masukkan irisan cabai. Nah, ini sesuai selera aja ya. Di sini aku pakai 3 lombok hijau, 5 cabai merah keriting, dan juga 3 cabai rawit. Nah, beri 1 sendok makan kecap asin, terus 1 sendok teh kecap ikan, lalu beri kecap manis secukupnya, dan juga sedikit air, sesuai selera ya. Terus kita bumbuin. Di sini aku pakai kaldu bubuk, lada bubuk, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan semua tauge. Nah, taugenya sebelumnya sudah aku cuci bersih ya. Lalu kita aduk sampai dia rata, sampai dia tercampur dan taugenya layu. Teman-teman, ini menunya pasti ngabis-ngabisin nasi ya. Dijamin ini tuh enak, simple, gampang banget bikinnya. Jadi kalian bisa recook setiap saat. Nah, ini udah jadi, tinggal ditambahin nasi anget. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya. Terima kasih.